untuk topik hari ni dan juga topik tajuk ni, banyakkan saya ambil notas ni lah. Kena tak semua saya sempat nak apa olah balik, saya just gunakan buku ni saja. Jumpanya untuk hari ni saya akan masuk pasal, kalau ikut buku ni saya akan masuk pasal, kamu boleh tengok buku ni lah kalau mana yang ada nota tu, base bias eh. Ini base bias, ini kita masih biasing lagi tu, biasing junction, kita dah tengok sikit last week, cuma yang untuk hari ni saya akan start daripada sini. Base biasing ni untuk base bias eh, dia punya topik. Macam mana kita nak analisa satu sikit yang gunakan BJT ni eh. Jenis-jenis biasing lah, seperti mana itu, kita lebih detailkan lagi. Saya akan gunakan nota saya lah eh. Saya dah betulkan sini. Okey ya. Ni base biasing. Sama sebenarnya ni benda sama dengan nota buku tu, cuma saya dah ini yang saya sempat update dah dalam saya punya nota. Ni kita semualah. Okey, in base biasing kita akan tengok pada apa yang dipanggil sebagai DC lah. DC analysis eh. Ni DC analysis sebenarnya kita dah discuss lah last week, saya tak spesifik dicakap sebagai DC analysis, tapi apa yang kita tengok analisa kita selama ni itu sebenarnya DC analysis ya. Sebab dalam transistor ni kita akan ada dua jenis analisis, satu DC analysis, satu AC analysis. So yang kita discuss sebelum ni dan juga mungkin topik dalam tajuk satu itu, kita ada Kirchhoff law ke apa semua benda tu, Thevenin semua tu, apa yang teorem-teorem tu, ini sebenarnya lebih kepada DC. Kita tengok pada portion DC. Tapi nanti bila kita tengok masuk dalam lagi, kita masuk chapter 5, tak salah saya, kita tempat chapter 5, kita akan masuk ada komponen AC. AC ni signal yang masuk. Contoh dia kita ada signal apa radio ke, kita ada signal whatever lah, EM punya signal. Dan signal tu akan diubah suai ataupun dimanipulate oleh DC punya signal, DC punya apa circuit. So yang kita masih bincang lagi sekarang ni is on DC lagi eh. Yang AC belum lagi, nanti kita akan tengok chapter depan lah. So there are several configuration that can be used in biasing transistor. One of the most basic is the base biasing, and biasing is necessary to start to set some transistor for a proper operation eh. Ni macam yang kita discuss itulah, kenapa kita biaskan tu. Salah satunya is untuk dapatkan yang paling stabil eh, paling. Sebab kadang-kadang kita biasing ni boleh, kamu boleh letak mana-mana pun nak, mana satu nak jadi forward bias, mana satu nak reverse bias, cuma mana yang paling stabil. Kita tengok yang paling asal ni, kita panggil base bias ni, milita dia. Tapi saya sendiri pun tak hafal nama dia, kerana saya ni pak-pak nama ni masalah sikit. Sebab tu saya tak suka subjek biologi, benda menghafal ni banyak sangat terminologi. Saya ni orang matematik, orang fizik, lebih suka calculation, formula, yes. So tapi tak apalah, saya follow nota ni. Kita tengok lita yang kita panggil sebagai base bias ni. Ni bentuk dia. Kita ada power supply. Tapi start daripada lecture ni, saya tak tunjukkan sangat power supply tu sebagai bentuk bateri eh. Sebelum ni kita bayangkan macam ni eh, power supply tu sebagai VCC ataupun VBB macam ni eh. Sekarang ni kita, benda ni saya just, ataupun nota ni akan start daripada hari ni. Semua benda-benda yang melibatkan power supply ni saya akan gantikan dengan simbol bulat, VCC ke VBB dan sebagainya lah. Tak ada lagi yang, sebab kita nak ringkaskan sikit tu, sebab kadang-kadang sikit ni terlalu macam ni, terlalu complicated sangat, banyak sangat wire dia. So kita kurangkan, kita jah tulis je ataupun simbolkan saja sebagai satu simbol macam ni. Ni sebagai VCC, and then ground dia lah. Kalau dulu kita ada ground macam ni kan, I mean VCC dia pergi ground. So kita potong yang ni, potong yang ni, kita tinggal bulat je. Sama juga yang ni pun, soalannya kita kalau nak lukis yang paling ringkas, kita jah buat satu bulat ni VBB. Sini kita buat satu bulat VCC, and then yang ni semua kita boleh potong, tinggalkan satu ground je. Macam ni lah. Ha, ini salah satu contoh. Ini kira standard sikit punya ni lah eh. Ha, ni dah kira advance lah.
kayaknya kita bukan lagi yang very very basic, sikit dia dah sikit analisis yang agak dalam. So kita dah ringkaskan cara kita melukis dia. So VCC kita wakilkan satu bulat macam ni, menggambarkan nama kita punya bateri lah, supply kita, and kita punya ground kat sini. Ini kita punya transistor kita yang arrow keluar, ingat lagi ini NPN eh, arrow keluar. And then untuk base bias ni kita gunakan dua resistor, satu resistor kita letak pada base RB, satu resistor letak pada collector, right? And pada emitter kita ignorekan dulu, kita tak nak tengok emitter ni. So kita cuma tengok pada portion collector, kita tengok pada portion base saja dulu. Okay, untuk base ni. Alright. And then kita diberi pula dalam contoh ni beta. Dan sama juga macam saya cakap itu, kita akan banyak gunakan nilai beta je ya, sebab nilai beta ni nilai yang berubah-ubah. Kadang-kadang ada kecil, ada besar. Walaupun dulu kita ada define alpha. Alpha ni biasanya kita ignorekan dia ataupun kita boleh buat penghampiran sebab nilai alpha ni adalah 1 je. Kadang-kadang kita tak ambil kira alpha, kita cuma ambil kira beta je. Okay, so ni litar kita, contohnya macam ni. So macam mana kita nak buat analisa berdasarkan apa yang kita dah belajar selama ni lah. So kalau kamu perhatikan kat sini, dalam skit ni, arus yang terbentuk ni berlawan dengan arus yang sepatutnya ditunjukkan oleh arah arrow eh. Sebab apa? Sebab arah arrow ni menggambarkan arus yang konvensional, arus yang litar biasa kalau forward bias. Dalam kes kita sekarang ni, kalau kamu perhatikan, dia dah jadi reverse bias. So bila reverse bias, maksudnya arus tu akan terbalik. Dan since kita bincang pasal transistor dan juga diode itu, especially yang zener, kita punya apa orang kata, kita lebih berminat pada bahagian yang di zener tu eh, sebab zener itulah dia punya dia punya reverse tu eh, sebab pada reverse itulah dia punya karakter sebenar bagi transistor ni. So kita reversekan dia, tapi walau macam mana pun forward masih lagi function eh. Cuma dalam case ni kita punya current ni, kita boleh ikut arah ni, berlawanan arah lah. Okay, tapi sebenarnya kalau kamu nak ikut arah dia pun tak ada masalah eh. Saya ikut nota ni lah, kita ikut arah yang berlawanan. So arah arus datang daripada negatif, daripada ni eh, sebab kalau dia is forward bias, biasanya dia akan, kita akan mula daripada VCC pergi ke ground. Tapi yang ni sebab dia reverse, daripada ground dia patah balik pergi ke VCC. So kalau kamu tengok ada dua laluan, satu laluan yang terus ke atas ni daripada IC masuk dalam kita punya transistor, keluar pada masuk daripada IE, masuk ke dalam transistor, keluar sebagai IC and go back to VCC. Ni laluan utama. Pilihan kedua, dia akan lalu ke sebelah kiri daripada IE, masuk ke transistor, keluar sebagai IB and patah balik keluar ke VCC. Ini ada dua kemungkinan yang akan arus tu boleh lalu. Alright? So, dari situ, ini nota, daripada nota eh, from the figure above, the first detail was not, okay, saya potong je lah cerita dia ni, panjang ceritanya. Okay, ini pasal dia punya ni eh. Tak apalah. The first detail we not is, apa ayat dia ni, macam kelang kabus. Only power one, oh ni maksudnya sekarang kita gunakan satu power supply ya. Kalau itu sebelum ni kita guna dua, ni guna satu. Kamu nak guna dua ke tiga tak kisah. Tu dia kata jangan hafal eh, faham macam mana kaedah kita nak analisa. Okay, so it's much more practical as far for cost concern to be able to run a transistor circuit with one power supply rather than two eh. Lebih mudah lagi lah. Okay, so the electron current flows in the circuit is shown travelling from ground. So ground dia punya nilai IE eh. IE nilai dia 100%. Okay. And splitting into a base current IB. Ni ada satu portion kecil, and then current I collector IC ni eh. Saya cakap lah. IE, IB and IC. So IE, IB, IC. So IE is equal to IB campur IC. Ini daripada persamaan yang kita dah definekan sebelum ni lah. Dan dari situ kita boleh definekan apa yang dipanggil sebagai beta. So the ratio of collector current to base current is called as a beta. Beta is another name with a
with every transistor, it will become an important part of our calculation. Ya, so kita akan banyak tengok pada beta lah instead of kita tengok alpha yang sebelum ni. Beta stated as a formula IC over IB. Ya. Ini kena ingat lah. Beta sama dengan nisbah current collector dengan current base. Okay. And assume that the beta rating for the BJT in figure above is 134 ni based on ni lah 134. So use the formula to find the collector current. Okay. So kalau kat sini dia kata use to find collector current. Cuma kat sini dia bagi terus. Ini bukan satu formula ya sebenarnya. Benda ni boleh diterbitkan berdasarkan litar. I mean kalau litar kita berubah, IC bukan lagi yang ni. Yang ni sebenarnya adalah untuk litar ni. Tapi macam mana benda tu boleh dapat eh? Ha, ni kena saya nak tunjukkan kamu, harap kamu faham step dia ya. Kalau kamu faham yang ni, insyaAllah kamu tak akan ada masalah yang lain lah. Okay, ni litar tadi saya lukis balik. So ni laluan merah yang sebelah kanan tadi. Yang laluan sebelah kiri, warna hijau. Okay. So maksudnya sekarang, satu laluan ni seolah satu loop lah. Cuma dia dimudahkan daripada ground pergi ke positif. Dia sebenarnya satu loop. Kalau kita boleh lukis balik sebenarnya dia ada satu loop. Ini bersama adalah satu loop. So kalau, kejap ya, saya cuba conteng-conteng. Okay. Okay, so kalau kita tengok laluan yang sebelah kanan ni, yang warna merah, bermula daripada ground, kita akan dapati dia akan, sebelum tu kita cuba definekan beberapa perkara lah ya. Okay, satu kita ada kat sini, pada resistor, ataupun pada resistor collector ni, sini kita dah ada VRB ya. Dan di sini kita ada salah ni bukan VRB ya. Ini VRC ya. Yang inilah. Yang sini kita ada VRB. Okey. Tu yang kita nampak lah based on component. Sebab kita tahu voltage adalah ataupun voltage terhasil merentasi resistor. Bila ada resistor kita ada voltage. Next kita tengok voltage yang lain apa yang wujud. Okay, itu kita dah tengok beberapa region. Emitter region, collector region and base region. So setiap region ni dia akan ada sempadan dia tu. Antara sempadan tu akan wujud beberapa voltage lain. Antara collector, kalau saya boleh tandakan ni sebagai drop-drop sini. Ini katakan ini sempadan bagi kolektor, ini sempadan. Sir? Ya? Yeah. Kawan saya ramai tak dapat masuk. Oh sorry, saya tak perasan. Sekejap. Okey. Minta maaf. Dah masukkan dah. Kesian dia orang menangis, sir. Dia menangis dah. Alah, jangan nangis lah. jangan nangis. Saya tak sengaja, tak perasan. Syok, mengajar kat depan tak dengar orang ketuk pintu. Sekejap eh. Saya pun seronok dengar ni. Masuk. Semua rasa saya dah admit. Jadi dah. Tak apalah. Saya rasa semua dah okey. Screen saya nampak eh. Saya punya ni. Saya draw ni. Nampak. Okay. So tadi kita daripada nampak eh. Ha. Ada lagi yang ting-ting pintu. Okay, tak apalah sambil-sambil. Okay, so sikit ni kita dah simplified lah. Ha, okay, so sepatutnya benda ni, ini adalah bateri, kita sambung kepada ground lah yang sini bersama lah. Tapi kita untuk simplification, kita just draw bulat je eh. Arrow yang dot-dot ni menggambarkan arrow arus yang terhasil eh. Ini arrow untuk base, ini untuk emitter, ini arrow untuk current collector. So, sekarang saya definekan beberapa voltage, yang ni voltage untuk resistor. Yang tengah ni adalah voltage untuk resistor base, ini resistor collector. Kalau ada emitter pun kita boleh letaklah VRC, VRE. And then sini saya letakkan dot-dot ni just nak tunjukkan dia punya sempadan je. Sini sempadan ini sempadan collector, ini emitter dan ini base eh. So antara collector dengan emitter ni kita kata dia ada satu voltage juga, itu kita dah define benda-benda ni. Kalau cuma cara lukisan ni berbezalah dengan motor saya tu. Sini sebagai V
C dengan E, so kita tulis B, C, E. Aduhai. Okay. Ini eh. And then, antara collector, antara emitter dengan apa nama ni, base ini pun sini ada current juga. Eh, ada voltage. Ini, saya letak bawah lah ya. Ini V, base, emitter eh. Untuk yang sini eh. Okay. Base emitter. Sebab ni sempadan antara emitter dengan base. And sebelah atas ni kita ada satu lagi voltage. Dah mahu lah eh. Tak dapat nak draw cantik sangat. Ini adalah V, BC eh. Okay. Lebih kurang lah. Macam tu eh. So maksudnya yang physically kita nampak adalah resistor punya current, resistor punya voltage, iaitu VRC dengan VRB. Yang tak nampak secara physical, dia sebenarnya wujud adalah antara sempadan-sempadan apa terminal tu eh, iaitu sempadan collector, emitter, base. So, antara collector dengan emitter kita ada V, collector, emitter, VC. Antara collector dengan base ni eh, yang sini tak nampak lah ni. Kamu harap kamu boleh nampak lah saya punya contingan ni. Saya tak ada. Kalau ada duit boleh saya beli iPad ke apa, boleh contoh-conting. Tak ada duit lah ni. Ni ada. So sini saya kata tadi RB eh. Okay. Yang sini adalah V, C, B eh. Pun B, C. Okay, lebih kurang ada tiga. So VBC, yang bawah ni VBE, yang antara atas bawah ni VCE. So macam mana kita nak identify? Okay, kita pilih salah satu laluan ni lah. Katakan ambil laluan merah ni. So kalau laluan merah ni, kalau kita sebab kita ikut arah arus, bermula daripada bawah, ground. Ground akan melalui emitter, tapi emitter ni sebab tak ada resistor, kita boleh ignorekan voltage dia, tak ada apa-apa. Masuk ke dalam kita punya transistor, dia akan jumpa VCE. Okay, so that's why kat sini saya letak VCE. Campur ke atas, jumpa pula resistor pada collector ni, RC. So kita ada arus dia, voltage dia VCE, VRC. So kita ada VRC. So dua total ni, kalau ada yang lain campur lah. Ini sama dengan VCC. Okay, ini back to Kirchhoff law lah kan. Total DGE sama dengan total voltage. Okay. Lebih kurang lah, saya pun tak boleh nak tulis sangat. Okay. Sigma DGE sama dengan sigma voltage. Sigma DGE maksudnya jumlah bateri DC kita lah. Kita ada satu je, VCC kita 10. Dan sama dengan jumlah voltage, apa voltage yang wujud dalam loop tersebut. Macam okay, kita yang merah ni loop yang ni. So kita ada VCE, VRC. Lepas tu dapat ni. So, kalau elaborate kan, ICRC campur VCE dapat. And then kamu boleh. Okay. Sebab biasanya kalau kita untuk analisa yang melibatkan transistor semua ni, target kita yang pertama ialah kita akan cari arus ya. Kita ada tiga benda, collector, base dengan emitter. So kena cari tiga arus tu. Kalau secara umum dia lah. So cari current collector, IC, cari current base, IB, dan cari current emitter. So once dah dapat tu, barulah cari nilai yang lain. So dalam kes ni, kalau kita susun balik ni, kita akan dapat IC ni lah kat sini. IC, VCE tak perlu nak ni. Kita dapat IC ni sama dengan, susun balik, VCC itulah VCE bagi dengan RC. Okay. So kalau kita tahu value-value semua ni, boleh carilah IC dia. Tapi dalam kes sekarang ni kita tak tahu lagi, sebab kita cuma tahu VRC dengan VCC. VCE kita tak tahu lagi. So kita pending kat sini lah. Okay, maksudnya dapat satu, consider macam satu equation yang tak solve lagi lah. Okay, tapi secara umum untuk loop yang merah ni, yang sebelah kanan, kita dah settlekan lah dari segi apa dia punya equation yang boleh kita terbitkan. Okay, next kita tengok pada
Saya conteng-conteng lah ya. Okay, next kita tengok pada loop yang merah, yang hijau sebelah kiri. Sama juga kita tengok daripada ground dia sampailah habis ke VCC. So ground dia akan mula kat sini daripada IE, tak ada voltage. So masuk ke dalam transistor akan jumpa voltage VBE. So kita ada VBE. Okay, and then jumpa pula resistor base RB. So apa value voltage dia? VRB campur. Ni saya itu sikit saya dah tunjuk lah. Saya detailkan lagi. Okay. And then masuk ke atas. Pusing balik. Jumpa VCC. So ini must be equal to VCC. Ni sama dengan persamaan ni lah. Eh? Daripada persamaan ni. Dapat macam ni lah lebih kurang. Okay. And then kita elaboratekan lah. VBE tahu kita biarkan. And IBRB kita boleh leraikan. IB, RB arus dia adalah IB, so IB dan resistor dia RB. Okay, ini sama dengan VCC. So dengan tu kita dapat satu lagi arus, arus IB. Tadi kita dah ada arus IC, sekarang cakap arus IB. So kamu susun balik I, oh sorry, IB sama dengan apa? VCC tolak VBE bagi RB. Okay, so dapat satu lagi equation. Kalau kita tahu nilai-nilai ni semua, VCC, VCC ya, tak apa-apa cantik. Ini VCC tolak VBE over RB dapatlah IB. Tapi kat sini sebenarnya kita boleh selesaikan. Sebab apa? Sebab kita tahu nilai VBE. VBE ni biasa adalah antara sini ke sini. Dia adalah standard yang kita define dulu sebagai Vsi dulu. Eh. Okay, Vsi ni maksud dia nilai dia sama ada 0.7 volt atau 0.3 volt. Kalau ikut nota ni, dia gunakan 0.7 volt. Eh. Sini VBE. VBE 0.7 volt. So dia ambil nilai silicon lah. Okay. Cuma step saya ni saya nak cuba proofkan macam nota saya kata ni, nak cuba proofkan macam mana benda ni datang. Eh. Maksudnya benda, saya suka soalan ni sebab selalu saya tanya. Proof? Proof. Saya suka soalan tu. Eh. So maksudnya dari sini in the end kita dapat kat sini dapat IC tapi kita tak boleh proofkan lagi. Ini daripada loop pertama. Daripada loop kedua yang warna hijau ni. Ni yang warna hijau yang sini. Eh. Ni yang warna hijau sini. Okay. Ni dia. Kita dapat IB. Yang daripada warna merah ni kita dapat IC. Tapi still tak boleh nak selesaikan. Yang ni pun tak boleh selesaikan. Yang ni sebenarnya dah boleh selesaikan. Tapi saya nak cuba buktikan yang kita boleh dapat this thing. Apa, this formula. Eh? So kalau kamu perhatikan sini adalah IB. Tapi IB, ingat lagi, kita ada beta sama dengan beta sama dengan apa? Ingat lagi, saya pernah lupa. Beta ni eh. Beta sama dengan IC over IB. So IC over IB. So dengan tu beta IB kita sama dengan, kalau ni saya boleh sambung sini. So IB sama dengan IC over beta. IC over beta. Ini sama dengan persamaan ni. Sama dengan VCC tolak VBE bagi RB. Okey. Ni IB, ni IB. IB datang dari sini. Dapat beta ni eh. IC. So kalau kamu susun balik, kita boleh dapat IC kat sini. IC kita sama dengan apa dia? VCC tolak VBE bagi RB over beta. So ini dah menjawab ataupun dah membuktikan persamaan ini.
IC sama dengan VCC tolak VBE over RB over beta. Bukti. So tu yang saya kata dulu kan, kalau kamu faham, kena faham konsep looping lah. Bila kita tahu looping ni buat macam mana pun, cuma sekarang ni kita terapkan dalam transistor ni. Basically, so kita guna selesaikan, so dapatlah IC. So proof lah kat sini, kalau dalam test, saya bagilah mungkin ni dalam 3-4 markah proof. Terbukti eh. Okay. So bila dah kita dapat IC tu, so kita boleh gunakan nilai-nilai dia. So VCC power supply punya voltage, VBE kita ambil voltage silikon 0.7, RB resistance base, and beta is beta yang diberi ni lah. So gantikan semua nilai tu, so kita akan dapat IC ni daripada persamaan ni sama dengan 10 volt tolak 0.7 bagi 5.6 bagi dengan beta ni 134, so dapat lebih kurang 22.3 mili. Okey, ini adalah IC. Okey. Tapi IE kita boleh ambil andaian sama dengan IC sama dengan 22.3 juga. Kalau kita nak buat penghampiran, sebab IC dengan IE dia punya difference lebih kurang 97%. Dekatlah. IE 100%, IC 97%. So kalau kita boleh buat penghampiran, kita boleh ambil IC sama dengan IE. Tapi kalau kita nak kira juga IC, IE, sekarang dah ada IC, kita boleh kira IE juga. Okay, so kita gunakan ni. Daripada sini kita dapatkan IB dulu. IB sama dengan IC over beta. So selesaikan 22.3 mili bagi 134 dapat 166 microamp. Okay, so dari situ gunakan persamaan tu kita dapat ni eh. Doktor? Ya? Yeah. Ada orang nak masuk, doktor? Tak ada pun orang dingdong. Tak apa dia. Suruh dia masuk sekali lagi. Habib. Ah, okey okey. Tak ada tak ada bunyi ting ting pun. Nama dia ada dalam kelas tak? Kalau tak ada kelas takut dia tak boleh, tapi saya dah invite dalam open. Tak ada nama dia. Siapa ni? Dah masuk ke belum? Eh, ni saya buka WhatsApp pula. Saya digital apa? Okey, yang ni tadi eh. So, kita gunakan persamaan umum untuk current ni. Specifically untuk transistor. So, kita boleh carilah IE. So, kalau kira nilai ni, kita akan dapatlah IE dia. Based on nilai yang kita dah kira tadi, lebih kurang 22.5. So, sebenarnya nilai dia baru dengan bunyi ding-dong. So nilai dia, mana tadi, 22.5 ni hampir sama dengan nilai IC tadi. IC tadi 22.3. And then IE kita dapat 22.5 eh. Kalau kita boleh kata sini 22.5 sama dengan sini lah. So tu kata kalau kita buat penghampiran apa betul, tapi kalau nak kira pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Cuma yang nampak jauh beza dia adalah pada IB. So IB ni biasa arus dia terlalu kecil eh. So, kalau kamu tengok range dia, IE, IC dalam mili M. Tapi IB biasa dalam mikro, jauh lebih kecil. Okay, sebab tu kalau kamu ada buat eksperimen, tapi tak adalah eksperimen yang betulnya. Kamu buat eksperimen simulation, tak adalah. Kalau buat yang eksperimen yang betul dalam lab tu, memang ada satu eksperimen tu memang kita boleh, kamu akan buat dia punya skit, and then kamu akan gunakan base current ni. Sebab kita tahu base ni karena terlalu kecil mikro compare dengan sini mili ataupun M. So kamu boleh gunakan base ni, kita boleh sambung kat badan kita, and badan kita boleh jadikan switch, boleh tap kat mana-mana untuk on off on off. Berapa? Sebab current yang terlalu kecil, tak ada efek onda pun kat badan kita. Tapi eksperimen tu tak adalah, sebab kita buat ni secara virtual online, tak adalah, tak ada eksperimen. Tapi just nak confirmkan benda ni. IC dengan IE nilai hampir sama eh, 97% dia punya different, and IB teramat kecil eh compare dengan dua nilai IC dengan IE. So tu yang dikata IB ni akan jadi controlling current. Current yang akan control dua nilai current current pada base dan dengan current pada emitter. Okay, so ini lita yang paling asal eh, base bias.
Sorry. So once kita dah dapat identify IC, IB, IE, so yang lain tu straightforward je lah, follow je yang macam itu. Kita cari V across RB sini. Ini VRB, kita gunakan ohm law je, VIR, V equal to IR. So dapatlah 1.6 kali 5.6 lebih kurang 9.3 ni kat sini. And then VRC pun sama juga, VIR dapat nilai dia lebih kurang 73.6 yang ni. And then satu lagi kita akan dapat nilai baru iaitu VCE kat sini ya. Ni dia dah ada lah, tapi VCE ni mana datang? Okay, VCE ni datang daripada loop yang sebelah kiri kanan ya. Macam yang ni saya kata tadi lah, yang sebelah kanan ni kalau kamu tengok, kita ada tiga voltage, satu VCC, satu VCC ni ya, yang satu lagi kita VRC, satu lagi kita ada VCE. So VRC kita dah kira tadi dari sini, ni VRC, ni VRC, dah ada. And then kita ada pula VCC, dah ada fix 10 volt, so kita boleh cari nilai VCE. So kalau kamu perhatikan yang loop sini, ini dia tadi kan asal dia, mana dia, yang ni ya, ni asal dia, VCC sama dengan yang tadi kita nak cari IC dulu, asal mula-mula dia kan, tapi kita tak boleh selesaikan, tak apalah. Cuma kat sini kita ada persamaan ni, VCC sama dengan VRC campur VCE. So dari sini kita boleh dapat nilai VCE ataupun kita boleh dapat formula VCE. VCE sama dengan, saya contohnya lah sini, so VCC tolak VRC dari sini ya. Ini yang dalam nota ni lah. Okay, ini dia VCC sama dengan VCE campur VRC. So dengan tu VCE sama dengan VCC tolak VRC. So kita dapat 2.64 volt. Okay. Alright. So itu yang voltage dia eh. Voltage yang biasa lah. Sebab biasanya voltage ni referring 2 point ataupun across. Macam ni kan. VRB across the RB. RC ni VRC across RC, VCE across C dengan E. And VBE ni fix lah. Kalau guna silikon 0.7, kalau gunakan germanium 0.3. Dan satu lagi boleh cari juga V atas ni, VBC. Tapi biasa VBC tak cari sangat lah, tak ada dia tak ada direct sangat dia punya apa effect pada ni ya. So biasanya kita akan lebih tengok pada VCE dengan VBE. Okey. Itu yang kita dah cari dan yang kita faham lah, voltage across resistor. Untuk case transistor ni kita ada satu voltage baru yang kita definekan dia sebagai voltage add eh. So dalam case yang ni kita ada, kita panggil sebagai voltage add collector. Voltage add collector sebenarnya voltage pada collector. Okay. So dia sebenarnya melanggar hukum ataupun definition voltage lah. Sebab voltage ni must be across kan, kalau kita tengok sini voltage across VRC, voltage across C and E, voltage across VBE and so on. Tapi kita ada satu voltage dipanggil voltage at C. Voltage at C tu adalah satu voltage yang saya boleh kata ini point sini, katakan ini point sempadan ni, ini kita boleh kata sebagai satu lagi voltage C. Okay, dia berada di point sini. Okay, sama juga pada E. Kalau kita kata E sini, E meter, point sini tempat pertemuan ni, ini adalah VE. Dan tempat pertemuan base ni somewhere sini, ini adalah V, VB, V add eh. Voltage pada. Ha. Secara definition dia salah, tapi dia definition yang hanya definition, tapi sebenarnya realitinya dia bukanlah voltage add eh. Sebab add ni sebenarnya adalah arus. Arus kita ukur pada point. Tapi kalau voltage kita ukur merentasi dua point. Antara point A dengan point B, kita guna voltmeter, kita dapat voltage. Dia tak ada voltage pada titik, satu titik. Tak boleh eh, dia kena ada dua titik rujukan. Tapi dalam case transistor ni, kita akan kita definekan tiga point ni, VC iaitu voltage pada C, VE voltage pada E, dan sampai sini voltage voltage B ya, voltage at B.
Walaupun dia kata voltage air, tapi kalau kita tengok definition dia kat sini tadi, oh silap. Dia adalah voltage C is measured with reference to ground. Maksudnya voltage yang kita refer kepada ground. Ataupun misalnya boleh definekan juga voltage with reference to VCC pun boleh juga. Supply. Kalau dalam case ni saya boleh kalau saya boleh ambil yang baru. Mana dia? Saya tutup dulu lah. Saya cuba ambil yang baru. Mana ya? Ni lah. Okay. Alright. Ni yang kosong balik ya. Tadi. So voltage add maksud dia yang saya kata tadi ya. Kita kata sini. Okay. Tak boleh nak. Oh, dia zoom, zoom out, zoom in ni tak boleh kecil lagi. Apalah saya zoom sini dulu. Okay, so VC tadi. So VC adalah somewhere dekat sini lah. So ini VC Dan kalau VB, AVE. Sini dan sini juga ini adalah VB Okay, so dengan tu kalau ikut definition ni kata VC as referring to ground. I mean kalau kita ambil sini sebagai satu garisan rujukan, saya kata ni as a reference lah ni garisan ni sebagai reference. Saya katakan saya letak warna lain sikit. Ini reference dia. Ini sempadan untuk C dengan yang ke bawah. Yang sini katakan untuk emitter punya sempadan. Okay. So dengan tu kita kata ikut definition dia kata VC adalah voltage reference to ground. I mean voltage reference to ground daripada sini ke sini. Daripada sini. Daripada garisan atas ni ke bawah. Ini dia punya kalau ikut definition lah. Daripada sini ke bawah. So apa yang wujud kita ada VCE. Kalau ada resistor lain kita ambil lah. Tapi dalam kes kita ni cuma ada VCE, dengan tu kita boleh kata VC kita ni is equal to VCE saja. Okay. So dalam kes ni VCE kita 2.64 volt. Inilah 2.64 volt. Okay, sebab refer. Tapi by the same time kita boleh juga refer ke atas. Itu refer ke mana? Ke sini. Daripada sini kita ambil ke atas. Yang ni kalau yang ni yang ni kalau kita refer ke bawah dapat 2.64 ni. VC sama dengan VC. Tapi kalau kita refer ke atas, VC ni sama juga. Sebenarnya VC campur dengan voltage yang kat atas ni adalah VRB, VRC. Ini sama dengan VCC. So dengan tu kita boleh dapat VC kita sama dengan VCC tolak VRC. Okay. So kita tahu VCC kita 10. VRC 7.36. So dapat balik value 2.64 juga. So sama ni ke yang ni sama. So kita boleh refer ke ground ataupun boleh kita refer ke supply. So kita akan dapat apa yang kita persamakan, voltage at C. Tu yang kita define tadi, voltage tu at a point, tapi sebenarnya dia bukannya at, nama dia at C, tapi sebenarnya dia refer kepada satu titik lain. Maksudnya dia adalah across juga, across antara C ke certain point. Kalau dalam kes ni daripada C sampai ke supply voltage VCC ataupun daripada C sini sampai ke ground, tu kita akan dapat panggil VC.
sama juga dengan VB sama dengan VE. Yang ni kita akan tengok next punya discussion lah. Okay. So ni dia eh. So kita boleh dapat dua nilai sama. 264 sama ada sama dengan VC ataupun daripada yang VCC tolak VRC pun still sama dapat 2.64. Okay. Example ni saya minta kamu cuba sendiri nak bagi faham lagi. Step yang sama ataupun skit yang sama macam saya tunjukkan dalam nota, dalam buku ada dah sebenarnya saya ni, tapi untuk bagi kamu faham lagi, just gantikan the value VCC 15, eh sorry mana tadi ni eh, VCC 12, beta 110, RC 510, R 100, kamu cuba dan cari nilai VRC, VC, semua dah ada lah jawapan ni, kamu cuba sendiri, step sama, kalau kamu dapat lain, min salah lah step tu, tapi kalau kamu dapat exactly sama, kita akan tahu kamu buat ikut step yang okay. Saya stop sekejap, kita break dalam 10 minit, 3.40 something kita masuk balik eh. Okay, pergi minum-minum dulu. Okay, jumpa lagi. Okay, baik. Sambung balik kuliah. Okey, tadi kita dah tengok ni macam mana yang kita panggil sebagai base bias tadi ya, asas sekali lah paling paling asas. So secara umum yang kamu kena tahu bila kamu dah boleh lita macam ni, kena cari arus dia, IC, IB, IE, and then cari voltage yang berkaitan, and finally kita cari dia punya dalam kes ni kita cari VC ke VB dan VE seterusnya lah. Lanjutan daripada tu, kita latihan dengan exercise ni, exercise dengan example saya minta kamu cuba lah, saya dah selesaikan ni, ada ni, cuma kamu cuba je, tak cuba tak faham, cuba kamu faham lah. Okey, kita tengok keadaan, satu keadaan yang kita panggil sebagai saturation and cut off eh. So one of the uses of the transistor is as a switch eh. By definition, a switch has two modes of operation, either on or off eh. Tunggu keadaan lah, switch on, switch off. And BJT can made to operate as a switch by running it in either saturation or cut off eh. So yang kita kata on off tu sebenarnya adalah keadaan apa yang panggil saturation and cut off eh. Untuk kes BJT ni lah. Okay. Saturation can be best understood through an analogy of sponge that can hold no more water. So it is a saturated. And when transistor reaches a point where it can conduct no more current, it said to be saturated. Kalau satu peringkat sampai kita ubah-ubah dia punya voltage supply tu, current tak mengalir lagi, itu kita panggil saturated. Okay. So saturation can result from either decrease of resistance or increase of voltage. Eh. Kita tambahkan voltage supply ataupun kita kurangkan resistor. Okay. So let us suppose that the base resistor RB decrease to 41 ohm. Okay. So yang maksudnya contoh yang tadi, litar yang sama, cuma kita ubah nilai dia. Current tu kepada, resistor base tu kepada 41K. Tadi asalnya kita gunakan 56K. So kita kurangkan jadi 41K. Apa jadi? So this drastically affect the various current and voltage. As a matter of fact, if we repeat the step above using the new RB value of 41K, we can end up all this value. Kalau kamu cuba sendiri, ni nota ni tak tunjukkan, cuma bagi find value, tapi kamu cuba sendiri, step yang sama, gantikan saja dengan 41K, finally kamu akan dapat IC sama dengan 30.4, IB 227 micro, IE 30.6 mili, VRB 9.3, VBE 0.7, VRC 10 volt, and finally kita dapat satu nilai baru yang pelik sikit ataupun yang ni, inilah dia, dia punya karakter dia, VCE akan jadi kosong ya, pada pada resistor 41K. So apa maksud VCE kosong ni, kalau dibayangkan dia sebagai litar kita tu, so ini yang berlaku. So kita akan dapati bahawa VCE ni, ini tengah-tengah ni adalah VCE akan jadi kosong. So voltage yang wujud hanyalah pada VRC saja. Okay, ini sama keadaan dengan switch macam ni lah, switch on. Okay, ini 10 volt.
So nilai ni VRB, VRC ni akan sama dengan VCC. Okay, dalam kes untuk kes ni lah, kalau kes lain nanti kita ada emitter feedback semua tu lain. Kes yang ni asas dia ialah untuk berlakunya saturation, VCE must be equal to 0, syarat dia lah. Ni kita boleh letak sini saturation ni, saya letak. Syarat dia ialah VCE must be equal to 0 volt. Ini adalah keadaan yang kita panggil sebagai keadaan saturation. Dia punya syarat dia. Bila VCE 0 volt, itu adalah keadaan saturation. So dengan tu power supply 10 volt, therefore the VRC and VCE cannot exceed 10 volt. That's why kita dapat balik VRC ni sama dengan VCC. So when a transistor saturate, VCE is reduced to 0 volt and the collector current is at its maximum. Collector current VCE 0, collector current VRC tadi akan jadi pada maximum. So dalam kes ni maximum dia adalah 10 volt lah, sebab kita cuma ada satu ni sahaja. The condition of the BJT is like that if of a closed switch. Macam ni lah saya kata tadi, closed switch. Nah, closed ni switch on. So the actual value of the saturation current is found by realizing that the total supply voltage is dropped across RC. Therefore, kita akan dapati IC kita yang baru, sebab sekarang bila ubah nilai VRB tadi kepada 41K, so kita akan dapat IC 30.4, 22.7, 36 ni. So kita boleh kira nilai IC yang baru, iaitu nilai VRC bagi dengan RC. So VRC kita 10 volt bagi dengan RC kita 330, kita dapat 30.3 volt. Okay, lebih kurang ni lah IC. Tapi IC kita sekarang ni kita panggil dia sebagai IC set. Maksudnya inilah arus saturation. Okay, untuk berlakunya saturation pada kita punya litar ni, inilah arus dia. Kita tahu RC set ni adalah sama dengan VCC over VIC tadilah. Okay, dan sama juga kita boleh cari nilai IB set gunakan formula ni, IC bagi beta ni daripada formula beta. So kita boleh, kamu boleh cari sendiri, saya tak kira habis ni, saya tinggalkan kosong, kamu boleh cuba sendiri. Dan IE set dia pun sama juga, kita campurkan IC set yang kita dapat kat atas ni campur dengan IB set yang kita dapat kat tengah ni. So kita akan dapat nilai IE set yang baru. Ini nilai-nilai current yang terhasil dalam circuit bila berlakunya keadaan saturation. Iaitu dalam kes kita ni, iaitu pada ketika kita letak value RB 41K. So dia akan ni balik apa yang kita definekan ni lah dalam definition. Dia kata benda ni boleh berlaku dengan cara kita decrease the resistance. Sekarang ni kita decrease. Benda ni juga boleh berlaku kalau kita increase the voltage. Voltage ni maksudnya VCC lah. Dalam kes kita tadi 10 volt. So kalau kita remain yang asal tadi, katakan tadi ni asal dia berapa tadi? 50 berapa K tadi? 56K ni kita remain. Tapi kita ubah VCC ni, kita tambah. Yang tadi kita baru cuba, kita ubah yang ni 56 jadi 41. So akhirnya kita dapat saturation. Tapi kalau yang ni kita ubah juga, kalau kita remain yang RB tapi kita ubah VCC kita tambah pun, kita boleh dapat nilai saturation. Cuma kita kena tentukan kat berapa nilai VCC yang sepatutnya lah untuk berlakunya nilai saturation ni. Mana tadi? Dah terlajar lah saya. Ni saturation. So kita ada IC set, IB set and IE set. And last sekali untuk base bias ni, kita ada yang panggil cut off. It's the direct opposite of the saturation. Ni berlawanan lah. When a transistor is cut off, there is no current. Ni lagi senang, tak ada current langsung. So IE, IC, IB akan jadi sama dengan kosong. Bila IE, IC sama dengan kosong, so the CE acts like an open switch. So CE akan jadi open switch. CE itu yang ni lah.
antara C dengan E ni aku open switch, yang lain yang akan jadi kosong, maka C E ni akan ambil nilai sama dengan nilai VCC. So kalau VCC kita 10, C E kita pun akan jadi 10 juga eh. Since there is no current flow, there are no voltages across the various resistors. So resistor semua akan ada nilai voltage dia sama dengan kosong. Yalah. VRC kosong, VRB kosong, kalau ada RC, RE pun kat sini pun akan jadi VRE dia kosong. So yang ni akan ambil value sama dengan value VCC. Table above show three possible operating condition for the base circuit of the figure 4.3. Okay, so maksudnya ini tiga-tiga keadaan tu. Ni keadaan yang asal tadi yang mula-mula. So keadaan tu kita panggil sebagai keadaan aktif ataupun normal lah. Aktif ataupun normal. So ini nilai dia. Bila keadaan saturation, kita ubah jadi, tadi kita gunakan ni dalam 41K RB ni, eh, untuk RB tadi kan, eh. RB dia pada 41K. So kita dapat nilai ni. So VCE kosong, VC pun kosong. Tapi pada keadaan cut off, cut off ni syarat dia, tiga syarat ni, eh. Ni yang ni tiga syarat cut off ni, semua kosong, kosong, kosong. IC kosong, IB kosong, IE kosong. Maka dengan tu VRB pun kosong, VRC pun kosong, kalau ada RE, VRE pun kosong. So kita akan dapati VCE kita sama dengan nilai VCC. VCE kita 10, maka VC kita pun akan sama dengan 10. So the application using the BJT as a switch as a many area in the digital circuit ni salah satu karakter penting lah, transistor ni as a switch, ini dia gunakan dia sebagai switch. Okay, ni keadaan tadilah, so cut off, sini akan jadi 10, soalannya macam kita off kan ni, macam kita on. Macam mana nak kata, kita off ni lah, off. Off switch ni, soalan macam kita ada value ni sama dengan 10, kalau on switch, ini sama dengan kosong, eh, baliknya. So dengan tu, yang ni tadilah, so VCC sama dengan VRC, campur dengan VCE, tapi pada keadaan cut off, nilai RC, IC ni kosong, so dia jadi kosong sini, maka tinggallah VCE. So VCE sama dengan 10 volt, sama balik dengan nilai VCC tadi. Okay, boleh faham sikit-sikit lah, eh, harap-harapnya. Dia mula-mula ni agak hikat-hikat dulu, nanti dah lama-lama insyaAllah kamu akan mahir lah. Okay, seterusnya kita tengok next punya circuit biasing, kita panggil sebagai emitter feedback. So emitter feedback bias in the DC analysis, all biasing arrangement have the common goal of providing stability. Itu yang macam saya cakap tadi lah. Tujuan kita bagi biasing yang betul ialah untuk stability. Kalau kita tak bagi bias yang betul, possible dari segi teori mungkin ada, kalau contohnya nanti kita tengok semua signal nanti, kita boleh mungkin amplifykan signal tu besar. Contohnya kamu ada satu signal radio kecil je, wave tu katakan 5 volt, tapi masukkan dalam transistor ni dia boleh amplify katakan jadi 100 volt. Wah bagus lah kan, daripada 5 jadi 100. Tapi kadang-kadang 100 tu kalau gunakan the very simple punya circuit, mungkin circuit tu tak stabil. Jadinya apa jadi? Kamu punya panas lah. Macam handphone kamu lah, kadang-kadang handphone bagus-bagus panas juga. Kan ada circuit yang tak ni ataupun bateri tu sendirilah. Tapi kalau dari segi amplification, pembesaran gelombang, kemungkinan akan berlakunya apa yang dipanggil tak stabil. Secara teori, yes, kita boleh dapat value yang besar, amplification, pembesaran, penggandaan dia punya gelombang. Tapi dari segi realitinya mungkin itu akan efek segi stabil, mungkin gitar tak stabil, panas, ada on off dan sebagainya. So dengan itu kita perlukan yang lebih stabil, eh. So itu tujuan sebenar kita buat arrangement biasing ni. Eventually an AC signal is applied to those transistors circuit, eh, macam saya kata tadilah. In order to prevent unwanted distortion of the signal, certain DC voltages must be maintained throughout the circuit. Distortion ni salah satu kelemahan nanti AC lah. Distort ni macam suara kita, apa, macam kalau kamu dengar radio, apa, handphone tu, macam kamu dengar orang putus-putus kan. Hello, 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 hello. Macam suara jadi besar. Oh, wow, wow kan. Macam tu distort lah. So, itu benda yang kita tak nak. Kita nak supaya apa, apa yang kita dengar tu clean kan. Gelombang signal yang dapat apa dah output lah. So in this, it is the DC voltages that are examined, eh, ni yang kita nak tengok lah. One common factor that affect biasing arrangement is the heat, eh.
panas saya cakap tadi. The heat is, that is produced from the normal operation of a circuit can be affect the beta of the BJT. So beta tu ada kaitan dengan heat tadi. As heat increases, beta increases. Berkadar lah. Okay, sebagai contoh ni kita tengok contoh ni. Ni saya pun tak sempat nak lukis lagi, tapi contoh yang macam tadi juga. So bawah ni sepatutnya ground yang ni saya silap lukis. So sini ground. Dan ni ada kita RC, kita ada RB, cuma kita bezanya kita ada RE kat sini ada emitter. Kita yang sama macam tadi, bila kita tambah emitter dia jadi emitter feedback. Emitter ni jadi feedback, dia jadi ada function lah dia punya emitter tu. So apa jadi dengan litar ni, kalau kita buat analisa ni look analysis, so kita akan dapat formula ni dalam buku dia bagi terus, tapi benda ni boleh dibuktikan macam mana nak dapat nilai ni ataupun dapat current ni tadi Okay, kalau saya boleh tunjukkan ada ke tak sikit saya kejap saya cuba tengok saya cuba tengok saya punya ada ke tak ada. Okay, ada tapi saya tak lukis cantik lah. Tak apalah, just untuk kita punya discussion je. Okay. Tak apalah, saya letak semua lah Tengok muka kamu ni. Muka kamu semua. Okay, ini sikit dia yang gunakan daripada buku. Sama macam tadi, kita ada RC, RB, cuma beza dia kita tambah dengan RE. So kita akan ada dua possibility kat sini. Macam tadilah, sama ada kita boleh ikut laluan merah ataupun ikut laluan yang sebelah kiri, katakan ni laluan hijau. Okay, so ini adalah satu lagi laluan alternatif yang boleh. Oh, apa ni? Ni laluan barulah. Kenapa tak jadi? Oh. Ini laluan pilihan kedua lah. Okey. Allah Allah. Aduhai. Okey. So ni laluan kedua, ni laluan pertama. So macam tadi juga, kalau kamu faham apa yang saya tunjuk, kamu boleh buktikan this equation lah. Boleh ni Tapi saya tunjukkan kamu lah. Saya suka soalan macam ni. Sebab saya suka tanya. Kelantian saya tunjukkan ke kamu lah. Okay, so kalau kita tengok laluan, saya ambil laluan hijau dulu So, daripada sini, so kita ada sini ataupun sorry kita ambil hitam lah. So, sekarang kini kita ada yang baru ni iaitu V R E. Yang lain ada sama, saya letak kat luar lah tak nampak kat dalam tu. In between tu kita ada B base emitter, yang kat tengah ni kita ada V R B. Okay, sebelah kanan ni kita ada sini V R C, and between ni kita ada V C E Okay, sama macam tadilah. Cuma saya tambah VRE, kita tambah VRE. So kalau kita ambil mana-mana laluan, saya bermula daripada yang sebelah hijau dulu, kita mula ke bawah ground. So kita akan ada resistor E. So kita ada VRE, then naik ke atas. So ke kiri kita jumpa VBE. Salah pakai mouse. Campur V BE. Yang mana kita kata tadi BBE kita guna 0.7 lah. Okay, naik kata kita jumpa VRB. And finally dia akan masuk balik kepada BCC. So ini must be equal to V BCC. Ini pada hukum Ohm law lah
total DGE sama dengan total voltage. Eh, so DGE kita VCC, voltage kita yang tiga ni lah, VRE, VBE, VRB. So kita elaborikan VRE is IE RE campur VBE campur RB. RB kita boleh elaborikan sebagai IB RT. Ya. Ini sama dengan VCC. Okay. Tapi kita ada definition tadi, beta. Kita tahu beta sama dengan IC over IB. So dengan tu kita boleh gantikan beta ni dengan IB ni. So IB kita sama dengan Silap sikit. Eh betul lah, yelah. Ha, betul. Saya confused pula. Allah Abah. Sekejap ya. So IC bagi IB lah. Okay. So kat sini kita boleh dapat IB sama dengan IC over beta. Dan pada masa yang sama, kita kata tadi IE hampir sama ataupun menghampiri sama dengan IE. So kita boleh gantikan dengan IC dengan IB. So masukkan ni dalam persamaan ke atas tadi. Yang ni. So ni IE saya gantikan dengan IC. Dan IB ni pun kita gantikan dengan IE. So sini dapat IE, dapat IC, RC. Campur dengan VBE. Campur dengan IB. IB ni sama dengan IC over beta. IB ya. Eh. Campur dengan IB ya. Eh. So IC over beta darab dengan RB. RB. Allah. Ini sama dengan VCC. So, sini ada IC, sini ada IC. So, kita boleh commonkan IC. So, kali dengan RC campur dengan sini. So, IC, keluar IC kita ada RB over beta. Ini sama dengan VCC. So, dengan tu kita dapatlah buktikan IC sama dengan VCC. Oh, ni tertinggal satu eh. Ada. Tertinggal. Ada tertinggal satu eh. Tertinggal. Ni over apa tadi? Over beta eh. Ni semua campur dengan VB. Isi per tu VCC. So, susun balik, dapatlah IC ni sama dengan I. VCC tu lah VBE over yang ni lah, over RC campur RB over beta. Okay, so ini kita dah membuktikan yang ni lah. IC sama dengan VCC tolak VBE over RE campur RB over beta. Okay, kaedah ni lah. Sama macam tadi lah kaedah dia. Okay, salah. Ya. Yeah. Lebih kurang lah. Harap kamu boleh capture lah saya punya conteng-conteng ni. Tak apa-apa cantik. Tapi just the steps. Ni lah macam ni ya. Yeah.
Okay, once kita dah dapat IC ni, dah boleh buktikan. Sebenarnya kalau dalam soalan tu, terpulang lah eh. Kalau soalan tu dah dibagi siap-siap IC, tak perlulah kamu nak buktikan lagi. Kalau katakan saya tanya dalam test, proof. Dia kata, okay saya bagi contoh macam ni, per skit, buktikan IC ataupun cari IC dulu. Buktikan IC dulu. Definekan IC. Ha. Kamu kena tunjukkanlah. Step dia macam yang saya tunjuk ni. Bla 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 ni panjang ni. Mungkin adalah depend lah. Ada 4-5 markah something. Okay. Tapi kalau dalam soalan tu saya tak bagi ataupun tak kata buktikan. Saya cuma kata okay given IC is equal to this one. Just gunakan saja. Tak perlu buang masa nak buktikan eh. So gunakan nilai ni ataupun formula tu untuk cari nilai dia. So kita basically kita kena cari 3 nilai dulu. IC, IB, IE. So sekarang kita dah diberi IC. So kita boleh masukkan dalam formula ni value-value dia based on nilai ni. 15 volt, RC 150, ohm, RB 22K, RE 56 and beta kita 110. Masukkan dalam formula ni dapatlah lebih kurang 559 mili. Okay, dan gunakan formula beta, kita dapat IB dia sama dengan IC over beta. Ini lebih kurang 500 mikro. Dari situ kita combinekan dua tu, kita dapatlah IE 564. Still macam saya cakap tadi, nilai IE sama lebih kurang. Ini silap kira saya rasa ni. Bukan 564 ni sepatutnya. 56 mili. Kali komutan ni berapa? Ya, saya silap. Silap kopi ke? Apa tadi? Oh, IC saya silap ya. IC sepatutnya 55.9 ya, IC ni. 55.9. Betullah eh. 55.9. So IE kita pun lebih kurang hampir sama. Dia 56 55 dalam 97%. And IB kita 508 mikro ni mungkin dalam 3% eh, dia punya difference dengan dia punya IE. So IE ni akan, yang ni adalah inilah dia panggil 100%. Datang emitter keluar 100%. Yang ni 97%. Yang ni lebih kurang 3%. Pecahan dia. So, 97 campur 3% akan dapat balik 100%. So, yang ni 55.9 campur dengan 508 mikro ni akan dapat balik 56 point. Okay. So, once dah ada IC, IB, IE semua tu, so kita dapat cari yang lain ni. Ini guna ohm law je lah. Tak ada apa. VRB, IBRB ni. Sebab sini ada RB. Okay. And VRC, VRE sama je lah. Macam saya dulu tadi lah. Okay. Sini VRC, sini VRE, sini VRB. So individually kita boleh cari gunakan ohm law saja. Tak ada apa. So ni kamu boleh cuba sendiri. So RB dapat 11.2, RC, VRC 8.9, 8.39 and VRE dapat 3.16. So finally kita boleh cari VCE. So VCE ni sama macam saya cakap tadi, ini bukan formula eh. Whatever yang saya cakap ni, yang formulanya ni je eh. Satu ni dengan ohm law ni pun formula lah, VIR dengan ni eh, beta saja. Yang lain ni bukan formula, benda ni boleh berubah ikut skit kita, susunan skit kita macam mana. So kita kena analisa, buat apa, skit analysis and kita akan dapat different-different punya ni lah. Okay, tapi untuk yang kita ni, kita punya skit ni ini VC ini dapat dari yang saya cakap tadi eh. Ni kalau saya boleh tutup dulu. Mana tadi? Eh, bukan. Cancel. Mana tadi? Ha, ni eh, yang ni. So, kalau kita buat dia punya skit analisis dia. So, tadi yang awal tadi kita dah boleh buktikan. Sekarang ni kita nak, cuma nak cari VCE. So VCE dari sini lah. Eh? Sini kita ada VRC.
Yang bawah ni kita ada VRP. Yang tengah kita ada VCE. Okay. Ni yang antara atas ni. Ni yang tengah. Yang ni yang untuk emitter eh. So kalau kita campurkan VCC ni campur dengan VRC, campur VCE, campur VRB. So dengan tu kalau kamu tulis VCC sama dengan VRC campur dengan VCE campur VRB. So dengan tu kamu boleh dapat dia punya VCE dia sama dengan VCC tolak VRC tolak VRB. Daripada ni eh. Susun balik je dapatlah VCE seperti mana dalam nota ni lah. VCE juga tu VCC tolak VRC tolak VRB. So dapat lebih kurang 3.45. Okay. So kita boleh cari juga nilai VE, VC, VB. Voltage pada E, voltage pada C, voltage pada B. Ha, ni yang saya cakap tadilah, voltage across, referring to ground eh. So kalau referring to ground dalam kes ni, saya padan dulu yang ni dulu. Ni ya eh. Oops. Okay. So kat sini kita ada VC. Kat sini kita ada VE. Dan kat sini kita ada VB. Ini maksud dia pada point-point yang tertentulah. Kalau VC ni somewhere, oops, sorry. Yang sini lah lebih kurang. Ini adalah VC. Yang sini adalah VE. Dan yang sini adalah VB. Lebih kurang lah ya. Kedudukan dia. Okay, sampai sini ya. Ini VC, sampai ke sini adalah VE. Dan sini adalah VB. Okay, so dengan tu kalau kita definekan ikut definition kita, dia kata referring to ground tadi. So kalau kita ambil katakan VC, ini bukan formula ya, tapi kamu kena faham dia punya definition dia. So VC referring to ground, dia mean kita kena ambil daripada sini ke bawah, ke ground. Okay. Kalau ni dua eh. Voltage yang wujud daripada point VC ni, point C ni sampai ke bawah adalah kita ada kalau kamu tengok VCE dengan VRB. So just combinekan saja. Ni adalah VCE. Jap. VCE. Betul ke? Saya pun dah confused dah. VC, VCE. VC ya. VCE. Eh, VCE. VC ya. VC is equal to. Sorry, VC tolak lah eh. Tolak jadi. Kalau dia refer to ground, tolak dengan VRB. VR, sorry, ini bukan RB ya. Silap saya tadi ni. Ni RE eh. Typo. Ni RE. Ni VRE. Oh, dah warna macam-macam dah warna. Okay. So VC sama dengan VCE. Sama dengan VCE. Campur VRE. Okay. So VCE tadi kita dah kira kat atas ni 3.45 campur dengan VRE pun dah dikira juga VRE 3.16. So dapat lebih kurang 3.66 point, lebih kurang 6.6 eh, lebih kurang 6.6 volt VC kita. Ni kalau kita refer C ke ground. So, seperti mana ni lah, 6.6. Tapi kalau refer ni ke atas pun sama juga. Ni kalau ke atas, saya ambil warna lain lah.
Okay. Kalau refer ni ke atas, daripada C ke atas, so kita akan dapat ini sama dengan VCC sama dengan VRC campur VC, ya. VC, VRC, VCC. So dengan tu kita dapat VC kita sama dengan VCC tolak VRC. So VCC kita 10 volt tolak VRC tadi kita dah kira VRC 8 839. So dapat lebih kurang 6 something lah. Eh salah. Kenapa dapat lain? Ya. VCC 10, VRC 10 ke? VRC tu. VRC 839. Oh bukan 10 eh. Eh bukan 10, 15 sepatutnya, silap saya silap. Ini sepatutnya 15. Saya silap. Ini sepatutnya bukan 10 eh. Sepatutnya tak dapat. Ini sepatutnya 15 volt. Ok, so ni sepatutnya 15 dah, bukan 10. Ok, 15. So 15 tolak 8 lebih kurang 0.6 point something jugalah. 6.6 volt juga. So samalah. So tu yang saya kata, kamu nak refer ke ground pun boleh, nak refer ke apa nama tu, refer ke VCC pun boleh. Okay. Ke atas boleh, ke atas bawah. So kita akan dapat dua value sama. So dalam case ni saya tunjukkan VC eh. So VC dapat 6.6. Sebenarnya dalam nota lah. Ni eh, 6.6 volt. Cuma kalau ikut nota buku ni, mana tadi? Ni eh, 6.6 volt. Dia punya value untuk VC. So kalau untuk yang lain, saya tunjukkan juga lah. Yang lain, saya padam dulu. Padam yang lain dulu. Okay, kalau kita tadi tengok VC, kalau kita tengok VB, VC, VE lah eh. Kita tengok VE. Padam dulu. Okay, kalau tengok VE, okay, VE, so VE kalau kita tengok ni eh, ni point VE kat sini. So kalau kita refer ke bawah, ini yang kita dapat. So, dia. So kalau refer ke bawah, kita ada VE sama dengan VRE. Straightforward lah, kita dapat value dia. So RE tadi, VRE kita dah kira mana? 3.16 eh. 3.16 volt. Ini kalau kita refer ke bawah, ke ground. Tapi kalau kita refer kepada VCC, ke atas ini, kita akan dapati VCC sama dengan VRC. Oh, dia panjang sikit eh. VRC campur dengan VCE. Campur dengan VE. Okay. So, VE kita, saya pun tak pasti betul ke tak eh. Cuba dulu. VE equal to VCC tolak VRC tolak VCE. Macam mana saya tak berapa pasti betul ke tak step saya yang ni. Kita cuba dulu. So VCC 15, VRC tadi 839. Tolak dengan VCE 345. Lebih kurang lah eh. Dapat campur 3,
Sebelah 12, ha, lebih kurang lah kita dapat 3 point something juga. Okay. So boleh lah ya. Sama ada kamu nak ambil yang atas ataupun ambil yang bawah. Okay, so tu voltage at B is voltage at E and voltage at C. So voltage at B saya minta kamu cuba sendiri. Boleh tak dapat value ni? Sekadar kamu cuba, kamu faham tak cuba tak faham ya. Dapat tak nilai ni? 8.36. Okay. Ada masa lagi? Ada sikit lagi masa. Ni saya sambung next lecture lah eh. Macam panjang sikit. Tapi nota ni sebelum saya teruskan, nota buku ni dia sebenarnya ada nota tertinggal eh. Kalau kau tengok ada satu chapter akhir ni, collector bias ni dia tak habis eh. Nota dia separuh jalan. Nanti saya bagi yang lebihnya saya bagilah nanti dia punya ni eh. Okey, so saya berhenti sini kat sini dululah eh untuk hari ni. Cukuplah dah pening ni. Pening sikit dia punya chapter dah masuk yang lebih serius. Tapi itulah kita kena get used. Kamu biasakan buat latihan ni yang saya tunjuk-tunjuk, kamu cuba, and then dalam ni pun ada latihan, saya minta kamu cuba. Kalau kamu tak cuba, tak faham. Itu je jawapan dia. Okay. Saya tinggalkan sampai mana tadi? Sampai sini lah ya. Okay, sampai sini. So yang stability bias ni saya akan, saya nak sambung habiskan. Saya sambung kemudian lah ya. Saya sambung minggu depan insyaAllah. Sekali.